Kalau sampean merasa hasilnya kurang bagus atau sementara ini sudah buka pangkas rambut, maka kita bisa apa? Menjual lain selain potongan, yaitu mungkin sampean ditambahi pijitannya. Jadi buat customer itu nyaman, buat customer itu apa? Senang, dan nanti customer itu akan menjadi pelanggan Anda selamanya. Jadi sentuh dia di kepalanya dengan baik, layani dia dengan sopan santun. Nanti dia akan menjadi customer atau pelanggan Anda selamanya. Jadi untuk menjadi tukang cukur itu tidak hanya motong saja, harus sosialnya juga. Jadi nanti ada trik-trik supaya bagaimana supaya potong anak kecil itu supaya apa cepat selesai. Jadi kalau kita motong anak kecil, kan kebiasaannya kalau motong anak kecil itu kan di bayangan itu bayangannya nanti banyak gerak. Nanti kalau terlalu lama motong anak kecil itu pastinya dia akan kalau apa? Kalau udaranya panas, pasti kalau motong anak kecil itu pasti kalau terlalu lama pasti keringat. Nah, kalau sudah keringat, apalagi rambut itu jatuh ke kulit ini, pasti dia tidak akan tenang. Pasti nanti banyak gerak. Maka caranya adalah ketika sebelum memotong anak kecil itu di apa? Ditaburi bedak dulu supaya nanti rambut yang sudah terpotong ini jatuh ke ini tidak lengket. Setelah ditaburi bedak, dipakaikan kain kip, lalu langsung dipotong. Tapi cepat motongnya, jangan terlalu lama. Itu kalau untuk teknik untuk motong anak kecil. Setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang? Setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala? Setiap ada kamu, otakku berpikir bagaimana caranya untuk berdua bersama kamu. Setiap ada kamu, mengapa jantung ini berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang?